Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Dulur-dulur subscriber dimanapun berada, keluarga besar Majelis Zikir Tenaga Dalam Kalau Mazmur Husna dimanapun berada, saya doakan semoga dulur-dulur diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita sedang duduk santai sambil ngopi-ngopi bersama rekan-rekan di majelis ya. Alhamdulillah kita malam ini waktu ini masih masuk bulan Muharram ya Mas ya. Yo. Bulan Syura atau bulan Muharram, alhamdulillah. Jadi kita santai sejenak, beristirahat sambil kita silaturahim, menambah keberkahan, berbanyak sholawat dan berbanyak berzikir kepada Allah seperti itu. Oke, dulur-dulur subscriber dimanapun berada, hari ini saya Mas Hendro Alrembangi bersama rekan-rekan. Ini alhamdulillah kebetulan ada Mas Aris ya, sudah lama tidak hadir ya, tidak ngumpul karena banyak sekali kegiatan, karena sedang mempersiapkan acara 17-an ya Mas ya, 17-an, panitia 17-an dengan kesibukannya, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah hari ini hadir bersilaturahmi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengetes seberapa besar keberkahan energi pusaka yang berada pada pusaka belut putih atau pusaka cacing kanil, terkenal seperti itu ya. Tapi kalau dari saya kan, dari kabupaten saya namanya pusaka belut putih, atau dari kalau dari bahasa yang lain itu lebih terkenal dengan pusaka cacing kanil seperti itu. Nah, alhamdulillah ini pusaka hasil tarikan yang sudah pernah saya upload videonya sebelumnya. Ini sudah dibuatkan warangka oleh Mas Andi tadi, dibuatkan 2 hari ya. Ini dibuatkan warangka ya, seperti ini ya. Bagi dulu-dulu yang ingin membuat warangka seperti ini atau warangka keris, bisa lah nanti pesen-pesen ya. Nah, ini alhamdulillah sudah jadi, biarpun ala kadarnya, namun alhamdulillah sudah di sudah diwarangkan. Karena pada saat proses penarikan ini belum ada wadahnya atau warangkanya, sebenarnya alhamdulillah sudah dibuatkan. Nah, pusakanya seperti ini Mas, coba kamera bisa mendekat pelan-pelan saja. Ya. Nah, ini pusaka cacing kanil atau pusaka belut putihnya seperti ini ya. Nah, ini sudah dibuatkan seperti ini. Jadi kalau waktu pertama kita dapat kan tidak ada warangkanya. Ini sudah dibuat seperti ini, lebih simpel ya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jadi kelihatannya sepele, namun energinya sangat, alhamdulillah sangat luar biasa, ya. Namun pada hakikatnya pusaka ini hanya sebagai sarana saja kita menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan coba dites oleh Mas Aris ya Mas ya, ikhlas ya Mas ya, ikhlas ya. Akan dicoba dites oleh Mas Aris pusakanya seperti apa, ya. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Imam saya sukmo melihat kenapa perlu sukmo terhadap anugerah seperti arah ibu
yuk masih kerasa literatur ini sebut yang penting sebut usahanya seperti ini mas ya. Ini juga kedatangan saudara kita ya yang sudah lama merantau tidak pernah kelihatan ini namanya Mas Suwandi, Mas Wahi. Ini senior majelis ini angkatan pertama namun sudah ada berapa tahun tidak pernah hadir ya. Alhamdulillah sekarang lagi silaturahmi ke majelis ya. Oke, seperti apa? Ya, bismillah. Mau anu kopinya di sinian dulu tambah kopi. Gue baik kok, Mas. Ya, menggunakan getaran saja, Mas. Seperti apa getarannya? Kamu harus hati-hati karena memang ini kemarin juga sempat pernah menyurupi saudara kita istrinya. Makanya harus hati-hati ya. Namun los saja, Mas. Los namun los getaran loh ya, bukan los untuk kodam masuk seperti itu. Iya, getaran. Coba pelan-pelan. Coba, Kang, minggir dulu sebentar. Nah, Mas minggir saja. Nah, berangkat. Coba tanya diangkat, Mas, pelan-pelan. Konsentrasi, pejamkan mata. Coba bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qallam ya rabbi rahim. Qallam ya rabbi rahim. Assalamualaikum. Ya khadam. Ya khadam jin. Ya khadam jin. Khadam ruh. Khadam malaikat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat. Ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Salawat. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, hamba minta petunjuk sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Kalau pusaka ini mempunyai khadam, mempunyai energi, getarkan tangan saya sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya. Nafas. Wajib. Mas, kontrol mas, kontrol. Awas, kontrol, 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 awas. Kopinya mas, kopinya mas. Awas, kontrol, 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 kontrol. Kontrol, 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 pelan. Cukup, cukup. Pelan, pelan, pelan. Pelan. Kontrol, kontrol mas, kontrol, awas. Awas, awas. Allah. Lepas. Istighfar. Istighfar, istighfar mas. Istighfar, istighfar. Coba lihat. Jadi genggamannya sangat kuat sekali ya. Tadi hampir saudara kita khodam yang berada pada pusaka belut putih cocingkan ini akan masuk ya. Tapi kita coba. Berat mas. Hanya berdua. Istighfar, istighfar. Astagfirullah. Saya berdua sedih, sedih apa? Ya. Puji apa? Belut putih. Eh? Belut putih. Apa lagi? Makanya saya, lagi ya. Ya, berdua. Ini kamera bisa berdekat. Berat gak mas? Istighfar. Istighfar ya. Istighfar ya. Berat enggak, Mas? Energinya kuat enggak? Kuat benar. Wujudnya seperti bulat atau seperti ular ya, wujudnya ya. Ini alhamdulillah keberkahannya sangat luar biasa sekali. Barang sepele tapi energinya sangat luar biasa. Jadi memang kalau untuk belut putih ini apabila kita dalam kondisi darurat, kita dikeroyok orang, itu insya Allah kita akan lepas, Mas. Jadi seperti licin, seperti itu. Satu. Jadi untuk bela diri atau menyelamatkan diri dari serangan keroyokan banyak orang, jadi bila pun kita keroyok banyak orang atas izin Allah, itu kita selamat. Itu kakinya dilemaskan dulu mas, lonjorin mas. Allahumma sholli. Ya, jadi yang keduanya untuk kekuatan atau bela diri, jadi insya Allah tahan pukul, tahan apa segala macam dari serangan jarak pendek atau jarak pendek ya hantaman, pukulan, senjata, insya Allah selamat atas izin Allah. Ya seperti itu. Nah, yang keduanya jarak apa keselamatan jarak jauh ya gendang telus santet guna-guni insyaallah atas izin Allah apabila ini kita miliki atau kita menjadikan pusaka
kita akan selamat seperti itu. Dan kemudian adalah untuk kerejekian atau melancarkan ya rezeki kita ya menjadi sarana usaha berdagang, terus kemudian sarana untuk bertani dan sebagainya. Insyaallah ya semuanya akan dipermudah, dilancarkan oleh Allah seperti amin itu, ya. Nah, ini seperti ini. Jadi, luar biasa. Sampai capek sekali ya, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan ya. Salam bahagia, salam istiqomah ibadah, bahagia sukses tanpa batas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai, Mas.